Kita masuk ke dalam. Ini adalah salah satu factory outlet yang ikonik di Bandung. Pencarian kedua di daerah Dago ya. Iya. Tadi daerah Riau. Yuk. Lihat-lihat aja, kasih cuci-cuci mata. Yuk. Bener gak yang kolam? Itu iya. Dapat nggak nih? Dapat. Nah? Dapat celana, tapi pengen pakai celana pendek ini. Abang dapat nggak? Dapat dong, jadi. Abang Aras maksudnya? Hey. Abang Aras belum. Kali ya bang. Tapi cuma berdua doang, karena anak-anak tuh gak kondusif banget kalau diajakin lihat-lihat. Ditinggal di mobil ya? Iya, kita dapet juga nih buat diri Aras. Jang. Sepatu sama celana jeans. Waduh, mantap. Jadi mau apa? Cepetan kan? Gak ada sayang, gak ada. Gak ada yang Didi suka. Yuk. Diadadain aja sih. Gak ada, saya mau diapain? Nah, teman-teman, sekarang kita mau lanjut ke Surabian Hayadet makan. Jadi kan dari kemarin tuh emang mami pengen banget makan Surabi. Nah, di Jakarta udah pada tutup. Jadi sekarang kita langsung cari di Bandung, Surabian Hay Bandung.
teman-teman. Ternyata Surabi NH yang ada di Bandung itu bukan nama merek, tapi dia tuh emang namanya Surabi NH karena adanya dekat sama kampus NH ya, Det ya. Dan karena kita masih siang, ini tuh belum ada yang buka Surabi. Padahal Mami tuh udah pengen banget makan Surabi NH dari kapan tahu. Kita sampai inget kan ada di video Mami yang sebelumnya tuh Mami cari-cari Surabi NH, tapi malah endingnya kita makan bakso bawon Malang ya, Det ya. Ingat aja Mi. Iya dong. Bangun ya? Ya akhirnya kesampaian juga makan Surabi. Lihat ya, teksturnya. Iya tuh kayak gini. Wah. Gede banget. Original. Iya. Wow. Kebetulan Mami suka yang original. Coklat ya kak. Buat apa sih? Kebetulan Mami emang suka yang original. Jadi biar rasa. Coba dulu. Surabinya. Coba ya Bismillah. Gimana? Bersarang nggak teksturnya dia? Bersarang dong. Dede. Wow. Akhirnya ikut binaraga ya, nge-gym dia. Nge-gym, gede banget ya dia. Mantap. Enak. Lapar ya? Yang ini mau nantinya. Lapar ya? Kalau yang ini, main apa aja? Cinderella, sendalnya kok dilepas sih? Nanti aja di sana buka, nak. Jangan di mobil, cepet. Eh, baca doa dulu, baca doa tuh. Tinggi banget tuh, lihat tuh. Wow, adek. Taruh di situ aja kali ya. Ini siapa? Itu rombongan. Bidan Dewi ya. Sama ya. Bidan Tika. Halo. Dokter, ini aku bikin vlog. Healing. Ya ampun, tadi nanjak pasti deg-degan enggak? Banget, dokter, itu mobilnya tuh parah banget. Ini tim konten creator dan juga dokumentasi dari Halo Bayi ya. Wow. Hai deh, silakan. Bolanya bola plastik, jadi teman-teman hati-hati, ada angin ya. Oke, siap. Ini jangan terlalu tarik tuh yang itu. Nanti tugas teman-teman harus memasukkan bola itu ke dalam kelas ini. Oke, kelasnya di sini. Ya, sekarang kita boleh latihan dulu, latihan maju, mundur. Oke, fokus satu titik ya. Ini masih latihan. Stop, silakan mundur lagi ke posisi. Mundur, stop, mundur, satu lagi. Tahan, mundur lagi, mundur, mundur. Kita belum mulai cara latihan. Ayo, jangan
motorin masuk juga. Yeah.
Oke, juara nomor 3 yang nomor 1 yang mana nomor? Nomor 1 dari mana? Dari ini. 1 2 3 4 5. Oke, juara 3 nomor 4. Lanjut ya. Juara 2. Rehan. Nomor 3, Om Rehan. Juara satunya dong. Mbak Tia. Oke, Mbak Tia. Pingsan dong. Drama dulu dong, untuk yang juara satu. Tapi dokter sebentar. Biar Waduh. Dokter sebentar. Jangan cuma pameran doang dokter, yang walaupun gak pernah juga tetap dapat hadiah. Sebentar. Apa yang bisa aku ungkapkan rasa ini? Jika bahagia merajuk pada tempat dan orang-orang yang menjelma menjadi keluarga. Ini anaknya siapa sih, cantik amat? Wow. Iya, yang uji anak sendiri kan dokter, pura-pura gak kenal gitu. Ayo sini. Coba ya, nyanyiin ya. 1, 2, 3. Oke. Ini udah pulang ya. Kebanyakan namanya kalian. Oh iya. Nice. Ih, makasih dokter. Salim, sayang. Oke, selanjutnya dokter, ada lagi pertanyaan dokter? Sambil mikir mungkin kayak lagi ya dokter ya. Sebutin warna mobil yang dari tadi nganter-nganterin dokter dan plat nomornya. Hafal. Tergantung yang di bawah. Itu kan maksudnya biar matanya tetap melek gitu loh. Oh yang ini oke. Selamat Mbak Penny. Oke, gimana dokter, udah punya pertanyaan lagi dokter? Gimana dokter Indah, mungkin mau nanya mungkin yang kerja atau praktek dokter-dokter di Papua juga mau nanya. Silahkan dong Mbak. Jangan pesawat deh. Pertanyaannya jadwal prakteknya dokter Dina. Di MNC. Pagi. Apa ngeras?
Nah, gitu dong. Hey, abang Ash. Waduh. Lagi lihat ini ya. Pemandangan di pagi hari. Salam happy, semoga kalian happy-happy saja.